Nih ya, gue kasih tau, gue tuh sama sekali sedikit pun gak ada sama sekali buat deketin Tasya atau ngerebut Tasya dari Okta. Kalau gue berbuat baik ataupun ngasih perhatian sama dia, ya udah sewajarnya dong gue berbuat seperti itu. Secara nih, dia udah baik banget sama gue. Sama kalian juga. Oh, gini aja guys. Gue punya ide. Oke. Jadi ntar jawaban gue bakal tulis di kertas baru gue kasih ke kalian. Tapi guys, please kalian harus hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Dan terus baru tetap ngerjain dulu pakai waktu 1 jam. Gimana? Cara itu lebih oke. Oke, jadi pakai yang itu ya. Kalau gitu berarti kita sepakat nih pakai cara yang kedua. Sepakat. Sepakat. Oke, okay, semua setuju. Setuju. Ya lo semua okay. Aja setuju kalau gua sama Rifa kan enggak ya? Jadi? Enggak nyontek. Dia apaan sih lo pasangan caper? Iya, penting belajar. Ya Farel udah diem aja lah. Ah, masa berantem di depan temen yang mau bantuin kita kan enggak enak. Itu kan lo teman kita. Iya. Tasya, cukup nih. Enggak mau nambah, enggak mau nambah kopi atau susu atau kopi susu atau apa ke vanilla latte gitu. Enggak usah, gua makan ini aja kayaknya yang lebih enak. Nambah kentang nggak mau. Bener. Serius. Udah sih, udah dijawab juga. Kalau lu emang mau kasih, bikinin langsung. Iya. Cus. Nih. Rifki mana ya? Udah jam 8 lewat kok belum pulang juga. Atau jangan-jangan, diam-diam Rifki pacaran sama Michelle. Nggak diangkat-angkat juga sih. Ah, coba aku telepon Mila deh. Halo, Mas. Maaf, aku ganggu sebentar ya, Mil. Michelle ada di rumah nggak, Mil? Soalnya Rifki dari tadi belum pulang. Aku khawatir... Kalau Rifki sama Michelle itu diam-diam pacaran. El ada nih lagi belajar sama temen-temennya, Mas. Syukurlah kalau misalnya lagi belajar sama teman-temannya. Berarti Rifki nggak bohong sama aku. Soalnya tadi dia pamit sama aku mau ke food truck. Katanya mau bahas soal ujian. Oh gitu. Makanya Mas, kamu itu jangan negatif thinking sama Rifki. Ya gimana aku nggak negatif thinking? Soalnya dia terus-terusan bikin ulah. Iya, Rifki kan nurun sama kamu. Gimana sih? Enak aja, ada aja kamu. Ya enggak lah, beda lah. Bapaknya kan orang baik-baik, anak baik-baik dulu. Mulai deh kamu. Ya udah, ntar aku ganggu lagi. Oke ya, Mas? Iya. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kakak. Jangan lupa besok datang lagi, Kak. Rel. Kita menunggu di tempat yang sama, Kakak. What's up guys? Hehehe. Sorry gua tinggalin bentar doang, gak apa-apa kan? Lu pada apaan sih? Ngapain ngeliatin gua kayak gitu? Ngapain? Tadi kenapa tuh? Perhatian banget sama Tasya, ada apa sih? Jangan-jangan bon. Ya lu mau deketin Tasya ya? Aduh, mamae. Kawan, ternyata Opa Davin ini dia bukan OTW balikan sama Nona Rara, tapi mau balikan sama Nona Tasya, Kak. Wah. Asli. Vin, gua enggak setuju banget kalau lu ngambil cara buat deketin Tasya dan balikan sama Tasya. Kan dia tuh punya Okta, lu jangan jadi PHO. Pengacur hubungan orang. Nih ya, gua kasih tau, gua tuh sama sekali sedikit pun gak ada sama sekali buat deketin Tasya atau ngerebut Tasya dari Okta. Kalau gua berbuat baik ataupun ngasih perhatian sama dia, ya udah sewajarnya dong gua berbuat seperti itu. Secara nih, dia udah baik banget sama gua. Sama kalian juga, bahkan dia mau bantuin kalian loh, bukan gua doang. Santai aja,
Gak usah menggebu-gebu. Ya syukur kalau lu emang gak ada apa-apa ya. Karena gue berharap setelah ujian mid semester ini selesai, gak ada lagi tuh lu kayak sok-sokan kayak tadi. Gue gak mau nanti lu punya masalah ya. Gue tahu lu itu udah jom. Sedangkan Tasya sudah punya pak. Punya pacar. Dan lu itu siapanya dia? Mantan. Iya, Rifki Adila Prata. Ma. Terima kasih udah mengingatkan gua ya. Oke, setelah ini gua janji, gua gak akan ngelakuin hal yang kayak tadi. Tuh, misalnya kayak biasa. Yes. Ya ampun. Oh, ini tadi gak masuk-masuk nih pelajaran kan, otak lo. Apa? Apa sih? Kenapa sih? Kok boleh datang mukanya pada tegang? Terus habis gitu mulutnya pada komat kami gerasa gerusuk. Kenapa? Oh, boleh tahu. Pasti kalian tuh merasa bersalah sih. Soalnya kalian tuh udah pernah kerjain bule, iya toh? Iya bule, kita minta maaf ya bule, udah keterlaluan sama bule. Iya bule, kita minta maaf banget ya bule, kita gak ada niatan sebenarnya buat jahilin bule. Iya bule, ini juga jero maaf ya bule, pengapurannya bule sih paling ayu. Cahyo, coba diulang lagi ngomongnya gimana tadi? Pengapurannya ya bule sing paling ayu. Ya ampun Cahyo, kok kamu lancar bahasa Jawa? Asli nih jadi. Loh, kok iso? Kamu tuh loh, kok bisa bahasa Jawa? Oh, iya aslinya nyong iki sekarang Cilacap bule Jawa Tengah jadi ngomongnya ngapak Jawa ngono. Walah, kamu tuh cah Jawa Tengah tahu. Lek bule iki aslinya Surabaya, arek Jawa Timur gitu. Lek nang Surabaya bule itu panggilannya Krasiri Surabaya, Krasiri Surabaya ngono lho, Nduk. Dalam bule. Kok yo ngapa sih kok bisa jadi Krasiri iku lho? Di apa tipe saya opo? Aku tuh pinter, jangan belakrak-belakrak jalan-jalan, pacaran-pacaran. Gak boleh, aku tuh sekolah sih pinter dong. Kayak gitu, seru banget. Loh, kok aku baru tahu sih kamu tuh orang Jawa. Kamu bisa gak tahu ngomong kan bule. Kenapa sih kamu flu ta? Flu. Watak, watak aja. Temen aku mau pulang bule, udah semalam ya kan? Udah semalam mau turu. Kok cepet men sih? Memang beneran mau pulang ta? Enggak boleh, ini masih bisa kok ngobrol. Itu. Oh, acak. Nona Tasya itu toh, dia memang paling baik sekali. Tapi beta mau tanya dulu, bagaimana toh kata orang semua ini bisa membalas kebaikannya Nona Tasya? Bagaimana? Jadi gini. Please Yasha, mau ya bantuin gue please? Karena kalau nilai gue jelek, gue ngecewain orang tua gue. Gue nggak mau ngecewain orang tua gue, Sya. Jadi please Sya, bantuin gue. Please. Ya udah, oke gue bantuin lo. Ya udah kalau gitu Sya, gue sangat berutang budi sama lo. Nanti gue bayar. Enggak usah dibayar. Gue ikhlas kok bantuin lo. Jadi besok pulang sekolah. Lo tinggal kumpulin aja teman-teman lo yang mau join, terus kita belajar bareng. Jujur ya, Vin, sebenarnya gue juga nggak mau kalau lo terus-terusan ngandelin gue kalau lagi ujian. Ngerepotin ya? Iya. Iya. Jujur. Emang enak lo, syukurin. Repotin ya? Ini juga bukan ide gue, ide si Ani. Ya lo ngapain mau? Lo juga mau nyontek kan? Sosok anjalin Ani. Oke, gue setuju. Makasih ya, ntar gue sampein ke anak-anak, kita belajar bareng. Oke. Ketika gue ke rumah si Tasya sama Riva, gue minta bantuan dan dia bilang iya. Dan ketika gue berterima kasih sama dia, gue pengen ngebayar dia, tapi dia gak mau. Sama sekali dia gak mau, dia menolak bayaran gue. Gitu kawan-kawan. Asli! Oke juga tuh si Tasya. Nah kalau kayak gitu caranya gue setuju, Vin. Dia pinter juga ya gak kayak lu? Itu mah namanya baik. Ya kalian semua setuju kan guys, ide Tasya? Iya.
Pokoknya dari sini kita semua nggak boleh ada nyontek lagi, nggak boleh ada pikiran mau nyontek terus. Es banget, setuju, pakai banget, Vin. Mamae, tentu beta juga akan setuju kawan-kawan. Secara nih ya, Nona Tasya itu kan dia baik sekali toh. Nona Tasya itu saja dia nggak minta katorang untuk bayarin dia di saat katorang itu minta bantuan sama dia toh. Aduh, jujur nih kawan, beta ini paling-paling lega sekali karena saat ini beta lagi bokeh. Dih, emang sejak kapan lu nggak pernah bokeh?